kunci ukhuwah ada dalam surat Jamaah. Jadi ulang lagi biar paham. Karena ada yang berkata, ada yang tertidur, ini kita ulang lagi. Insya Allah pada hari besar, hari Minggu, hari Ahad, kita akan membahas bab
seakan-akan singa itu menerkam musuhnya, singa itu menerkam lawannya. Jika lawan dari partai usahakan yang agak tegas sedikit. Dan jamaah tidak tertidur, tidak berpikir berbicara karena semuanya tidak sia-sia. Di pos masjid hati-hati dalam pilih khotib. Jangan terasa separah karena dia enak, karena dia bagus di rumahnya. Tapi ketika saat naik di mimbar tidak bisa memberikan ketegasan kepada jamaah, hati-hati. Kenapa kalau kita ini tidak ditegaskan, kita mesti belajar. Contoh ketika ada amar ma'ruf nahi munkar misalnya, kalau kita kasih tahu baik-baik, susah. Kecuali cara dakwah yang lain, mungkin kita tidak paham cara dakwah orang. Kalau ini mungkin khusus diusahakan harus tegas. Jadi jangan yang paling kalau misalnya ini ada aja sekarang. Dan bapak-bapaknya pun salah pula. Cukur-cukur yang ini, sesi cuma sebentar. Bapak bilang kalau bisa kalau tarawih baiknya semalam kepada dia it's okay, no problem, itu gak ada masalah. Tapi Jum'at ini kita gak bisa sembarangan. Sekali kata alif satu huruf saja pada khatib berubah, sia-sia juga hati-hati. Kalau mau Jum'atnya tidak sia-sia, janganlah berbicara, jangan tegur orang yang sedang berbicara. Man amrata al-jum'ata falahu 'indallahi ajrun bi adusihi. Bi adusihi. Barang siapa yang adraka sekali masalah itu meninggalkan. Tapi di sini nampaknya ada bi adusihi, nampaknya di sini maknanya adalah barang siapa yang melaksanakan Jum'ah, amalan Jum'at, maka baginya adalah pahala di sisi Allah itu pahala 1000 orang yang mati syahid. Mati syahid 1000 pahalanya disebutkan dalam kitab dua. Jadi jangan sia-sia ini hari Jumat. Faedah yang pertama, kita akan mendapatkan cahaya dari Jumat yang lain, Jumat yang satu pada Jumat yang lain. Yang kedua, faedahnya adalah mendapatkan pahala syahid 1000 orang mati syahid di sisi Allah. Dan masih banyak lagi hadis ini. Tidak banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sangkinan banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kita hitung nikmat Allah Bapak Ibu sekalian enggak bisa. Sangat banyak. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama adalah jangan tinggalkan keutamaan hari Jumat. Sibuk-sibuk apapun kita, tetap jangan lupa tinggalkan hari Jumat. Kalau bisa, kita masuk lagi ke bab fi fadilatil masajid. Masajid ini jamak dari masjid karena dia banyak. Karena dia banyak disebut masajid. Masajid Riawi, masjid-masjid provinsi Riau. Masajid Samawiyah, masjid-masjid Sumatera. Di masjid itu kalau kita membuat banyak masjid, kalau di bahasa kerennya musajid itu asal masalah masjid. Mentakallah bagi kalam itu ya di masjid ahbabullah wa'alaku arba'in. Barang siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid akan Allah sia-siakan amalannya selama 40 tahun. Bicara dunia di masjid, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, 40 tahun. Coba bayangkan bicara dunia. Tidak bicara ukhrawi, nah, tentu kita tanya. Kalau urusan uang ini kan urusan duniawi, ini infak. Mungkin jangan ingin tahu berapa jumlah masjid. Ini bukan termasuk kategori duniawi, ukhrawi juga. Karena
dunia, jadinya ke akhirat. Tapi baru masuk ke dunia, contoh jualan di masjid, kosong, online shop, saya jualan baju, jualan sarung, jualan dia tidak ada. Jadi pakai Rasulullah SAW. Jualan kopiah, jualan kitab, hanya di masjid. Namanya as-sutur, pembatas.
tahan kita surah, cukup tangan ini saja dan para paham kita lagi sholat. Kalau di masjid-masjid di kawan-kawan kita yang salah fikir itu, mereka itu kan sudah, mereka buat dari kayu. Siapa hamba Allah apa yang bagi kostum malaikat?
Jadi dia pakai cukup. Ingat, buat tahu dia
Tapi kalau sekarang sebagian ulama menyatakan hijab itu warnanya lebih hijab. Karena lebih hijab sudah warna yang hijau-hijau. Ini ya ini warna hijau. Suka ada hijab. Jadi ini sudah tiga pelajaran yang kita dapat dari Jumat masjid dan imam. Pertama, jangan tinggalkan keutamaan Jumat. Nah, yang kedua, jangan bicara dunia di masjid. Yang ketiga, Allah mau beda sendiri dengan setan, pakailah imam. Karena setan paling benci semua pakai imam. Imamah itu bukan yang dipakai apa? Yang dipakai kayak sunat sunat. Itu namanya pakaian Arab. Itu untuk misalnya santai-santai aja lah. Tapi untuk urusannya serius, dia ada cerita pak. Di Lombok ada nama besar namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid. Itu dipanggil Tuan Guru Syekh di Lombok. Dia udah wafat. Salam. Beliau kalau sudah urusan penting, ini namanya ridha. Jadi ini bukan salah, ini namanya ridha. Ini ridha. Bisa dipakai di bahu, itu ridha. Nanti yang kita pelajari ketika faris istisqa dari sini, berubah nanti kan sini, jadi faris istisqa. Ketika beliau melarang waktu Zainuddin Abdul Majid, itu kalau sudah urusan penting, imamahnya warnanya lain. Disuruh pakai putih, cerah. Tetapi kalau sudah urusan penting, kalau pakai imamah yang warnanya lain. Dan hidayah pun ada sedikit lain warnanya. Kemudian dari guru beliau, kemudian dari guru-guru yang lain, itu sudah pakai ketika urusan dalam suatu musyawarah betul-betul penting. Maka imamah itu sebetulnya sebagusnya atau di hari Jumat. Walaupun sholat bisa pakai juga warna putih, boleh pakai lidahnya, bawa siwanya, boleh. Agar sunnah itu tetap terlaksana, tetap ada, tidak pernah hilang. Jadi yang pakai imamah beruntung, insya Allah tidak akan pernah didekati syaitan. Nah, syaitan tidak suka sama orang yang pakai imamah. Kalau ini sudah jelas bedanya. Kalau kita pakai kopi-kopi yang kopi haji, kopi yang lain, itu sangat jauh bedanya. Sama orang-orang Islam yang pakai kopi nasional. Nah ini adalah kopi yang musyrik. Nanti memang kalau orang-orang yang beli untuk kopi-nya kan ini kan. Jadi kopi Amerika kecil. Kopi Amerika adalah sendiri kurang. Jangan lagi diamalkan. Dengan itu
terasa Nabi betul-betul ada dalam keadaan diri ini juga dengan sholat awal lalu sholat tinggi mau sudah ada sholat ramadhan di dosa asal beliau berahmar mengurus awal serilah lapan 15 kali sebelum tidur insya Allah sunnah kita amalkan bertemu yang kita mudah-mudahan ini pelajaran tiga pelajaran yang alhamdulillah dalam hari ini sekalipun jamaahnya cuma ada 20-an 30-an seperti biasanya tapi alhamdulillah bapak-bapaknya masih mau menerima hadis dari kita masih mau menerima hadis dari Rasulullah mudah-mudahan bermanfaat mungkin dari ibu atau bapak jika ada soal ada yang mau ditanya nah bapak tapi ingat syaratnya jangan yang semakin berat pertanyaan, semakin banyak yang mau dilakukan dengan Tuhan. Karena kita ini lagi beresibuk, insya Allah dan nanti tanggal tanggal 30 sampai tanggal 3 atau 4 April kami laksanakan tauroh, tauroh manfaat hadis 40 hadis. Jadi dari kesempatan itu pertanyaan Bapak Ibu bisa tersalurkan, bisa kami mendengarkan bersama. Lama, waman lama, pada jumat malam. Ada siapa yang mengatakan?
Taala, tanya dalam. Jadi perlu ada spesifikasi.
duduknya tegap, walaupun nyender boleh, tapi jangan melanjutkan mimpi, tapi harus melaksanakan mimpi. Yang kalau nyender enak, tutupnya enak, bisa dikawal. Ya kalau istri kemarin itu memang ngantuk betul itu, karena sholat Jumat kan tidak boleh wailullah saudara, tidak boleh tidur siang, nggak boleh saudara. Yang boleh itu subuh. Kalau di tadi kan langsung siang kita kalau nggak puasa, istrinya kan untuk keluarganya, untuk suaminya. Dan kalau sekarang apa boleh sholat? Nanti nanti pengumuman masuk. Nah, jadi ingat, tidak boleh duduk begini. Itu kayak nganggap masjid itu masuk nanti kau menjadi yang tenang dan duduk pun harus tenang. Kalau nggak kuat lebih gerak, kalau nggak kuat jangan diantem lah. Bukan bang khatib yang tumpah, jangan diantem ada pikir orang cuma tadi kan digaskannya lupa materi kopi itu pas mengeluarkan tes tumpah tentu berhutang tuan sebenarnya melihat kelakuan jamaah. Kita ada dulu nggak boleh begini, kita boleh sebentar nggak boleh apalagi begini. Kalau dirasa itu salah, ini
niatnya tentunya untuk orang itu baik, pahala kita tegur. Kalau misalnya dia belum paham, Pak, Nabi tidak membolehkan dulu seperti ini kan enak. Alih kuat memang beda dengan yang lain. Coba di posisi lain, ada tak? Orang dibiarkan aja gini, dibiarkan aja gini. Alih kuat, aku 2000, hanya 2000, bapak lah. Besok ada 2002, besok sudah diterapkan kursin yang memang sunnah yang berkursin. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.